Duran Fernandes masih jadi figur penting pertahanan PSM Makassar di Liga 1 musim 2023 hingga 2024. Keberadaannya membuat lini pertahanan Laskar Pinisi sangat solid. Hingga pekan 23, Duran Fernandes menjadi salah satu bek tengah asing yang menonjol karena penampilan garangnya di lapangan. Pemain asal Tanjung Verde itu kuat dalam bertahan dan tajam mencetak gol. Perihal kekuatan bertahan ini dinilai berdasarkan tackle, ball recovery, intercept, dan sapuan dilakukan. Dalam hal tackle, Duran Fernandes menjadi yang terbaik kedua. Pemain nomor punggung 4 ini catatkan 35 tackle. Hanya kalah dari bek Persik Kediri Anderson Naskimenta dengan 36 tackle. Sedangkan dalam urusan ball recovery, Duran Fernandes menjadi yang terbaik. Dia menorehkan 81 kali ball recovery. Di bawahnya ada rekan setimnya Yan Cesayuri dengan 67 kali melakukan recovery. Dalam jumlah intercept, Duran Fernandes di peringkat 4 sebanyak 106 intercept dibukukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.